yang kedua adalah hidayah iman kalau sudah masuk terus menuju kesempurnaan dan sulit tersurut kembali. Seperti tadi imannya tukang sihir, kita mengambil pelajaran dari ya. Jadi habitat manusia beriman adalah tauhid dan manhaj salaf. Habitat manusia sebenarnya adalah agama tauhid. Kalau agama tauhid kita sampaikan kepada mereka, pasti mereka akan menerima sebagaimana ikan habitatnya di air. Ini disinggung dalam surat Rum 30, Fa'akim wajhaka lidini hanifa, hadapkan wajah hatimu untuk agama yang hanif, lurus. Agama lurus dari Allah disampaikan oleh semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, yang di Al-Qur'an 25 nabi dan rasul, semua lurus kepada Allah. Dari dulu agama itu satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Ada ya, fitratallahil lati fatarun nas 'alaiha. Itulah kesucian fitrah dari Allah, di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah, habitatnya di sini. Maka tadi orang yang dulunya ya pagi-paginya kafir, tapi begitu tahu masuk dimasuk iman, sulit untuk tidak terus walaupun ancaman siksa dari Fir'aun. Itu kita bisa membaca ketika Hercules, Raja Romawi, berdialog dengan Abu Sufyan untuk menyelidiki siapa yang mengaku jadi Rasul. Ada kena dibaca di tir. Wasa'altukah, aku menanyakan kamu, Abu Sufyan, asrafun nas ittaba'uh am du'afa'uhum, apa tokoh-tokoh yang ikut Muhammad atau yang lemah-lemah saja yang ikut Muhammad? Fadakarta, kau menjawab, anna du'afa'ahum ittaba'u, orang-orang yang lemah sebagai pengikut Muhammad. Wahum adba'ur rusul, seperti itu pengikut Rasul, lakar orang-orang yang lemah. Jadi gini, wasa'altu ka'aturiduna ayyum kusun ayyazidun ayyum kusun, aku menanyakan kamu Abu Sufyan, apakah pengikut Muhammad bertambah atau berkurang? Pada karta annahum yaziduna, kau menjawab bahwa pengikut Muhammad selalu bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma, demikianlah ya ciri khas dari iman sampai menuju kesempurnaan dia. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi, aku menanyakan kamu Abu Sufyan, apakah ada yang murtad keluar lagi karena benci terhadap agama yang telah mereka masuki, agama Muhammad? Fadakarta Allah, kau menjawab tidak ada yang keluar lagi setelah masuk Islam. Kadalikal iman hatta tukhalitu hina tukhalitu bisyatatahu bisyasatuhu al-qulubah, demikian kondisi iman ketika sudah masuk bercampur manisnya dengan hati, dia tidak pernah surut lagi, terus menuju kesempurnaan. Wasa'altuka hal yadiru, aku menanyakan kamu Abu Sufyan, apakah Muhammad pernah berkhianat? Pada karta Allah, kau menjawab tidak pernah. Wa kadzalika rusul la taqdiru, demikian watak dari Rasul, tidak pernah berdusta. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayhi hataini, kalau apa yang kau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai sampai ke kedua kaki saya ini, akan sampai menguasai ke Romawi. Walau kuntu indahu lawasaltu ala qadamihi, kalau aku bisa sampai kepada yang namanya Muhammad, akan ku cuci kedua kakinya. Subhanallah. Arya. Orang sebejat itu, orang kafir, begitu iman ditawarkan,
habitatnya di sini, asal disampaikan dengan lugas. Dengan lugas, jelas, tegas, bahwa ini yang benar, ini salah. Sampaikan saja. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakan, yang benar telah datang, maka secara otomatis yang salah pelan-pelan akan hilang. Wallahu a'lam.